Hai, Assalamualaikum. Saya Aziza Hamizi yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan atau melaksanakan projek rumah Emma Maimbong. Saya sebagai ID consultant menyelesaikan atau membantu Emma untuk mencantikkan rumah beliau. So, bila I cakap dengan bajet wainscoting nak ambil scan, lepas dah reply semua dah okey, tiba-tiba bila datang, to be honest, this is not what I expect. Inilah rumah pertama kita orang. First half, we move in lah after marriage lah. Lepas kahwin, inilah orang kata nak start hidup baru as in berdua. Berdua tu berdua yang tak ada duduk dengan family ke apa. Dia easy because masa you datang, I kosong. I tak tahu apa I nak sebenarnya untuk rumah. Tapi I nak something yang macam ni, but I tak tahu macam mana nak tak explain. Tak tahu nak discuss dengan apa tu. So, kita baru bidang orang kata ke dunia baru. So, bila I dapat apa I nak tu, macam puas hatinya. Untuk first Emma contact tu, Emma ada contact untuk dapatkan TV cabinet dan juga wainscoting daripada Wall Master lah. Untuk site visit yang pertama, kita di rumah Emma, kata di rumah Emma sendiri time tu, Emma dan juga husband ada di sana, dan di sana kami, apa yang kami buat adalah kami measure kawasan yang ada supaya kita tahu ruang-ruang tu muat untuk apa-apa semua, dan juga kami tanya beberapa detail kepada Emma dan juga husband lah. Emma ada satu perangai yang nak macam I nak benda ni tapi susah nak explain ke orang apa konsep yang I nak. I susah nak bagi tahu orang yang macam I nak konsep macam ni. Macam I selalu tukar. So bila nampak ni, inilah I suka. Untuk di site visit yang pertama tu juga, kami ada bertanya konsep yang macam mana Emma inginkan atau rumah yang macam mana Emma inginkan. Tapi kita tengok sendiri di permulaannya, Emma memang tak ada idea untuk itu semua. So dia cuba juga tanya kita beberapa pendapat, apa yang tengah trend dan juga tu semua. Kita berbincang dan kita bertanya sebab orang kata kita tak boleh nak ikut apa yang kita trend, apa yang tengah trend atau apa yang tengah best sekarang ni. Cuma kita kena ikut apa yang kita selesa. Apa yang I nak tu sampai. Kiranya I bagi tahu kat Wallmaster, I nak macam ni. Diorang pun macam serabut fikirkan apa I nak, tapi I nak kita dapat apa yang I nak. Untuk second meeting atau perjumpaan yang kali kedua secara berdepan, discussion tu membuatkan Emma lebih jelas dengan apa yang dia akan dapat. Dekat sana juga kami sudah telah menyediakan timeline progress sekali. Orang kata Emma datang tu bukan sekadar discuss untuk quotation sahaja, tapi discuss timeline progress perjalanan rumah Emma tu. Sebab dalam perbincangan awal, Emma ada juga highlight tentang progress, orang kata tentang due date bersalinnya dia, orang kata due lah. So kami ada nampak Emma ada sedikit kerisauan tentang masa kat situ. So kami terus sediakan timeline yang mencukupi untuk Emma nampak selesa dalam projek kita kali ni. Dalam meeting yang kedua di Wisma Master tu juga, kami tunjuk semua flow yang ada, apa yang kami akan lalui. Contoh dia, macam saya cakap tadi, kita ada remeasure, kita ada design punya stage, kita ada fabrication, kita ada installation. Itu semua yang kita telah jelaskan. Hello. Hai. Wah, dah tukar kamera eh? Kita adakan meeting yang ketiga lah, atau discussion yang ketiga di Wisma Wall Master juga untuk tim kami dan juga saya sendiri explain tentang design yang kami sediakan. Okey, daripada apa yang kami sediakan, alhamdulillah Emma tak ada sedikit komen pun tentang design, kerana apa yang kami berikan sangat capai dia punya expectation apa yang dia nak. First, ini bukan yang macam Emma expect lah. So I was expecting like macam maybe macam ala macam biasa-biasa. So bila I tengok I punya kondo tukar macam wow. First impression I tengok my party lah. Selepas confirmnya design, kami pergi ke fabrication. Di fabrication, kami bermulalah untuk kami sediakan atau kami start buat lah, orang kata kan, dalam bahasa pasarnya kami start buat
kabinet dan juga orang kata yang melibatkan wainscoting tu, kami dah start potong mengikut saiz atau drawing yang dah sediakan, yang orang kata drawing yang dipersetujui oleh EMAS ni. Hari ini adalah hari pertama kita akan buat installation untuk rumah projek Emma Membo ni. Okey, saya nak explain sedikit secara roughly apa yang kita akan buat di rumah ni. Di ruang belah kanan ni kita akan buka satu TV kabinet yang baru, yang design yang lebih kena dengan konsep yang kita nak buat, dan juga wall yang sepanjang wall ni kita akan penuhi dengan wainscoting atau full wall punya wainscoting. Semua kita akan buka seperti yang tadi kita dah buka sedikit. Bila di ruang ini pula kita akan cantikkan atau kita akan penuhkan dengan grand mirror punya design. So kita tengok sini, wall yang ini akan ada grand mirror punya design. Dekat hallway ni, sepanjang hallway ni ada design wainscoting, iaitu half wall wainscoting, dan di hujung sekali kita tengok ada satu decorative mirror. Okey, ini untuk living dining dan juga hallway ni punya design lah. So buat masa ni, ini dulu kita tengok, dan nanti akan ada berapa arrangement dari segi sofa, meja makan, carpet apa semua tu sekalilah. So kita tengok dulu yang ini dulu. Semasa kami apa kata cuba menyelesaikan kerja ni dengan mengikut timeline yang kami sediakan, kami ada beberapa masalah yang terjadi semasa installation tu berlaku. Management datang ke rumah semasa installation dan beritahu untuk kami stopkan kerja atas salah faham atau info yang orang kata sedikit masalah communication, atau sedikit orang kata ada neighbor buat aduan lah sebab bising apa semua kan. Emma juga turun padang untuk menyelesaikan masalah management ni. Kita tengok Emma pergi jumpa management untuk selesaikan, untuk beritahu yang kita dah ada permit, kita dah ada semua ni. So untuk masalah tu lebih clear lah, kata management lebih clear dengan apa yang kita nak buat. Apa yang kita dah bincang, ada date yang tertentu. Okay, date ni sepatutnya siap, tapi disebabkan bukan orang kata pihak wall master yang lambat, tapi pihak our management. Sebab kita duduk kondo, kalau I rasa kalau kita duduk rumah sendiri should be no problem, memang boleh ikut timing yang diorang dah bagi. Tapi sebabkan kita duduk kondo pula, tiba-tiba management ada date ni yang boleh masuk, ada date untuk boleh masuk, ada so, timing dia. So bila timing yang diberi dekat wall master untuk siapkan tu memang sangat singkat, orang kata sangat sekejap. So dalam hati I, tak mungkin akan siap dalam this week. Kebetulan ada satu isu yang luar jangkaan kami, iaitu dinding rumah Emma sendiri memang sangat keras. Untuk kami cepatkan kerja kami, yang kata ada isu paku tak boleh tak masuk lah sebab dinding terlampau keras. So kita fikir solusi untuk menyelesaikan masalah tu lagi. So kita tengok di hari kedua sendiri pun Emma everyday pun datang untuk site visit. Emma sendiri pun ada perasaan risau tentang site yang masih banyak progres. I cakap dengan Azizan, I call, I tak patut call, cakap Azizan, mesti lambat SN. Dia ketawa-ketawa, tak adalah Emma. Apa you cakap ni? Tak, sebab dinding I keras. I cakap, dia tak boleh, dia pun ketawa lagi. You cakap apa tak, boleh siap dalam masa terdekat ni. I cakap, biar betul, management kasi masuk pukul 9 pagi, lepas tu pukul 12 kena break, lepas tu sambung balik pukul 3 dah kena wrap. I cakap, berapa jam je yang ada untuk you buat the whole house ni and nak macam siap. Macam mana nak habis? Possible ke? Possible. Nak siap dalam masa 5-6 hari. Mustahil lah, mustahil. So, saya cakap tak mungkin. Emma ada call saya sendiri. Saya akan beritahu Emma jangan risau. Masalah ni bagi saya tak ada, bukan masalah lah bagi saya, sebab tu saya tak ada info Emma berkaitan dengan extend masa ke apa semua. Dan cuma kami sendiri daripada Timur Master, kami minta extend hanya sehari. I ni serabut
Sebab I fikir, alamak, furniture I dah nak masuk on the date. Lepas tu dah bayar lori, dah bayar ni. Ni kita orang memang serabut gila. Bila I call Zizan, dia gelak. I macam, sekejap, I kena program buat kena babe ke? I rasa macam ada program buat kena babe kat mana ni. Sebab I risau diorang side you guys macam, ni dia nak risau apa? Boleh macam happy. Macam betul ke? Tapi I put my trust, I cakap dengan my husband, tak apa, kita 100% percaya je. Semalam I datang, kan macam berantakan. Semalam banyak gila, macam sempat ke tak sempat. Semalam I datang, I tengok memang bawah penuh dengan barang yang I siap, ada video lagi second last day I datang. I macam tak percaya boleh siap hari ni. I siap cakap dengan PAI, betul ke hantar orang? Tak, dia kata dia orang yang nak angkat semua. I tak percayalah. Kami dah selesai di bahagian orang kata kerja-kerja memang dah selesai dan kita masuk barang-barang untuk stylist dan juga barang-barang Emma sendiri pun dah sampai time tu. Iaitu meja makan dan juga sofa semua dah sampai. So time tu kami teruskan mencantikkan rumah Emma di hari terakhir tu. Sambung untuk stylist lagi sikit rumah Emma Membo. Kalau dia tengok kami susul dari segi positioning, ada yang kami, sebab kami memang nak buat yang terbaik lah. Kita tengok juga apa yang masih kurang, kami tambah. Sebab kami ada masa pagi tu je, sebab Emma akan datang tengah hari. Cakap kan, korang punya teamwork memang sangat-sangat laju, well done, professional. Memang tak ada yang macam benda yang tak puas hati. I cuma risau sebab tak siap dalam date yang I minta. Tapi, tak macam semuanya okey, well done. Dalam hati I kan, tak tipu, I cakap faham, ini mesti ada benda yang tak kena lagi dengan rumah ni. I cakap, ini mesti ada macam sikit-sikit tak check ke apa, mesti nak kena datang balik touch up. I macam, betul-betul lah. Sesalah I lah. I yang downgrade lah. I yang negatif. I macam, lembia betul. Macam ni, you cakap, I tak tahu apa yang nak. Apa yang nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. So, diorang tolong sikit, okay. Dia tunjukkan jalan, okay, macam ni. So, I cakap, okay, I put my trust on War Master. Sampai-sampai memang betul meet my expectation lah. Oh, kalau tak, kalau tak, takut lah. Betul lho. Serius lah. I rasa kalau tak kalau tak jumpa War Master, I takut lah. Rumah I. Semalam-malam I macam tengok macam ni. Sebab dia, apa yang dia nak tu lain tau. Saya expect kecil. I tak expect benda jadi besar. So, I anggap ni semua rezeki anak I. Macam like, oh, alhamdulillah, bersyukur. Kan, Mian? Tak expect, serius, tak expect yang turned out to be like this, our first home. Ramai lagi orang kat luar sana yang macam Emma, yang mungkin baru kahwin, yang tak tahu nak bila nak buat rumah, tak tahu nak ambil dengan siapa, tak tahu nak contact siapa. So, I high recommend War Master. Highly recommend War Master. Dan kerja pun cepat sangat. Cepat dalam masa less dan 1 week pun dah siap semua. Normally kalau I dapat mesti nak siap dalam 2-3 minggu, 4 minggu, lama lah. So ni bila I dapat, dia kata, oh 3-4 hari pun dah boleh siap. I macam, ya betul. Lepas tu easy to communicate, kita boleh bercakap, boleh berbincang, itu yang terbaik lah. Untuk orang kat luar sana yang nak dah pindah rumah, yang nak dekor, nak cantik-cantik. Tak ada idea pun, diorang boleh bagi idea untuk you. Kiranya you boleh pergi, you tak tahu nak buat apa dengan rumah you just duduk, diorang akan tolong you. Brainstorm. So itu satu benda yang memang sangat-sangat suka. Menolong kita. Yes. So I bercakap, this is our first home, memang I puas hati. You jangan lebih-lebih. Lebih. Thank you. Thank you. Thank you, Master. Thank you.